Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna Allah ya'mur bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya' wal munkar wal bagh ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Jamaah rahimakumullah, pertama yang mari kita memunajatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah anugerahkan. Bahwa kehidupan yang kita jalani untuk dipenuhi dengan perilaku menjadi hamba yang pandai bersyukur, hamba yang sadar atas anugerah Allah yang dilengkapi dengan penciptaan, pendengaran, penglihatan, dan akal pikiran. Kedua, salawat salam pada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berbicara sekilas tentang puncak kebenaran yang hilang, kesadaran tertinggi yang terabaikan, yang mungkin akan bersambung begitu, yang fakta sejarahnya selalu disalahpahami, dibenci, diolok-olok, dikejar-kejar, dan tidak sedikit yang dibunuh. Namun saat jalhaq wa syakol batil, inal batil akana zahuqo. Saat kebenaran adalah al-haq min robik, bukan kebenaran akal pikiran, bukan kebenaran kesepakatan, bukan kebenaran hasil bacaan, bukan kebenaran dari kitab, tapi Alkitab. Saat kebenaran dalam diri seseorang, maka sifat-sifat kebatilan dalam diri seseorang pun juga akan sirna. Beberapa waktu yang lalu, Presiden kita telah mengingatkan kepada kita, Pak Jokowi mengingatkan kepada kita untuk bangsa ini berkaitan dengan krisis global, berkaitan dengan reses global, utamanya dalam titik fokus ekonomi yang beliau ngendikan sudah 13 juta penduduk dunia ini sudah berada di dalam kelaparan akut dan kelaparan. Negara-negara yang notabene negara maju pun juga tidak bisa menghindari dari dampak global terkait dengan ekonomi dan energi. Sehingga mencoba mengingatkan kepada kita bagian dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi bersama. Beliau menceritakan sudah bertemu dengan semua pimpinan-pimpinan negara-negara maju G7, ketua PBB, dan tokoh-tokoh dunia semuanya menarik kesimpulan hal yang sama. Dan itu mungkin juga tidak akan tiba-tiba, akan tetapi bergerak secara pasti
Beliau menyampaikan, saat ini suram, saat ini menuju gelap, tahun depan akan lebih gelap. Kita yakin bahwa saat beliau mengungkapkan itu dengan data angka-angka yang ada, sebenarnya dari sini siapa yang harus disalahkan dalam keadaan global saat ini? Ini kan seperti cerita saat sang pangeran itu berburu di tengah hutan. Kemudian di tengah hutan dia mengejar kijang, mengejar hewan buruan. Akan tapi hewan buruannya itu tertutup oleh pohon besar, oleh pohon. Kemudian sang pangeran itu mengatakan demikian. Itu gara-gara pohon ini, sehingga hewan buruan kijang yang akan kita panah, yang kita tembak tertutup oleh pohon. Sebenarnya pangeran ini tidak meminta untuk ditebang. Akan tetapi pengawal-pengawalnya dan orang-orang yang mengikutinya kemudian berpikir, akhirnya pohon itu ditebang. Setelah pohon ditebang, ternyata buruannya telah tidak tampak, bergeser mencari penutup pohon yang lain. Akhirnya pohon yang lain juga begitu ditebang. Begitu seterusnya, akhirnya hutan itu menjadi gundul karena prasangka bahwa itu merupakan titah raja atau titah pangeran untuk menebang pohon. Akhirnya terjadilah banjir bandang. Akhirnya terjadilah bencana-bencana anomali-anomali. Seperti saat kondisi saat ini, krisis atau menuju krisis, mungkin bagi mungkin wilayah kota atau negara-negara maju, saat dikatakan krisis memang terasa benar. Mungkin kalau di kita wong Jawa, wong Nusantara, orang Nusantara, orang di negara kita, mungkin gak kerasa. Mergo telos kena dipangan. Tapi bagi negara-negara tertentu, saat harga roti semula itu adalah 5.000, kemudian bahan sekaligus bahan bahannya sekarang menjadi 50.000, itu akan sangat terasa. BBM naik, listrik naik, itu nggak bisa dihindari, itu adalah global. Nah, di Indonesia kelaparan jadi kebangetan. Mung perkara gak duwe sangu, gak nyekel duit setahun gak masalah nek di Indonesia nek. Nggih to. Telok nek dipangan. Wit gedang kena mbok cokot. Jamur ya kena tinggi. Kan begitu. Cacing sak nggon-nggon. Ya sangke kita sendiri, hanya karena kita sendiri aja yang kita tidak bergerak. Sehingga saat kita mengalami krisis, serba mahal. Kemudian di ILC juga ada satu, karena ada kelompok tertentu yang mencoba memposisi menjadi oposisi. Kita tidak berbicara politik praktis, enggak, secara formal enggak. Ini hanya berita saja kok.
Saat itu Pak Mahfud MD, Pak Gatot, anggota kepala ketua dewan DPR MPR dan tokoh-tokoh. Pak Mahfud juga mengatakan panjang lebar sebenarnya, tapi ringkasannya kan begini. Semua presiden pimpinan jatuhnya di penghujung itu selalu dituduh tidak mengerti Pancasila, tidak tahu Pancasila, tidak bisa merealisasikan Pancasila, melanggar konstitusi, ideologi Pancasila. Apakah benar seperti itu? Karena Pancasila dikritikan kepada pemerintah yang sah oleh oposisi atau oleh kelompok yang berseberangan. Dan Pancasila sendiri memiliki peluang besar untuk interpretasi, untuk tafsir-tafsir sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Sesuai dengan pemikirannya masing-masing. Sehingga siapapun akan selalu dituduh saat menjadi pemimpin, akan dituduh inkonstitusional, melanggar Pancasila. Begitu intinya. Kemudian, pun kalau kita berbicara tentang agama juga sama. Pada dasarnya, terlepas dari ayat-ayat furu'iyah, terlepas dari ayat-ayat cabang, ada ayat-ayat yang bersifat furu', ada ayat-ayat yang bersifat syariat, ada ayat-ayat yang bersifat akidah. Saat tidak bisa membedakan antara ayat-ayat yang furu', ayat-ayat yang cabang, ayat-ayat yang bersifat fi'liyah, fikih dan fi'liyah, dan ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah dan keimanan yang bersifat personil, maka ceritanya akan sama seperti keberadaan sebuah negara. Siapa yang disalahkan? Bagaimana mencari kesalahannya? Di balik ini semua pasti ada kebenarannya. Di balik ini semua pasti ada jalak wazakol batil. Karena kebenaran itu al-haq min robik. Bagaimana menafsiri al-haq min robik selama ini? Kebenaran itu al-haq. Al-haq itu kebenaran Tuhan. Al-haq min robik itu adalah dari Tuhan. Tapi masalahnya setiap orang membaca, entah itu membaca kitab apapun, membaca Al-Quran, merasa bahwa yang dibaca itu dari Tuhan. Kemudian mengatakan bahwa ini kebenaran dari Tuhan. Kemudian ternyata berbeda di antara satu dengan yang lain, akhirnya mencoba membuat kesepakatan. Faktanya kehidupan ternyata semakin chaos, semakin anomali. Al-haq min robik, kebenaran dari Tuhanmu. Tuhan yang mana? Kalau kita memahami di zaman Nabi Muhammad, kalau kita memahami di zaman Nabi Isa, kalau kita memahami di zaman Nabi Daud, kalau kita memahami di zaman Nabi Ibrahim, maka al-haq kebenaran min robik, robiknya ini adalah beliau, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Ibrahim. Karena yang tahu persis atas kehendak Tuhan, bukan lagi tafsir tapi terjemah, itu adalah beliau. Maka al-haq min robik. Lah,
min robiknya inilah yang hilang. Kita mencoba memaparkan karena sebenarnya kita sama sekali tidak bermaksud, sama sekali kita, saya katakanlah kalau beri subjek, saya tidak bermaksud benci, skeptis, dan tidak senang dengan seseorang atau kelompok, kelompok tertentu, atau menyerang kelompok tertentu, sama sekali tidak ada maksud dan niatan untuk menyerang kelompok atau komunitas tertentu itu. Kita hanya sekedar menyampaikan sesuai dengan apa yang tertuang di dalam ayat-ayatnya. Kebenaran-kebenaran yang tertuang di dalam ayat-ayatnya. Entah Al-Quran, kadang saya ambilkan dari yang memiliki apa kesamaan, kemiripan di Taurat atau Injil, perjanjian lama, perjanjian baru, di Hibrin, di Bagawat, di Veda, di Dhamma. Kemudian, namun, ada beberapa yang mungkin merasa hegemoninya diserang, merasa kekuasaan dan kekuatan itu diserang. Makanya saat kamu menjadi ustadz, saat kamu menjadi pembicara, kemudian kamu mencari ekonominya dari situ, maka kamu akan rentan sekali dengan serangan. Bahkan saat ada orang yang sesungguhnya tidak bermaksud sama sekali menyerang, maka kita sensi, kita merasa diserang, kita terganggu. Makanya kenapa di dalam beragama, semua ajaran Nabi Rasul sesungguhnya, kekuatan ekonomi, kemandirian, dan kedaulatan itu menjadi hal yang mendasar. Mengembangkan potensi dirinya, mengembangkan potensi kehidupan sosialnya. Wala tatafarku, tidak berpecah belah, tidak sekedar ngumpul, kemudian ngopi bareng, tidak sekedar itu. Tapi wala tatafarku di sini ada kegiatan atau aktivitas yang dapat dilakukan untuk melakukan budidaya dan pemberdayaan. Saat seseorang itu mentalnya telah terbangun, kehidupan skill dan keterampilannya itu telah diperoleh, sehingga hidup tidak merasa sulit dimanapun dia berada. Saat gak ada job, gak bingung. Itu yang seharusnya. Kenapa dikatakan jangan jual agama dengan harga murah? Tapi pada saat, ini hanya sampel atau contoh, saat ada perbedaan uraian, sudah terlanjur uraiannya adalah upama, upama kiamat, meninggal dunia, yang sudah terlanjur menyampaikan fasol itu semata-mata sholat lima waktu, itu lupa. Kalau ada yang memahami fasol itu sholat berarti lima waktu, itu berarti lupa bahwa sholat itu akimi sholat.